Ada. Oh, udah jadi. Masaknya. Ada apa sih? Ini keponakan saya dari Jepang lagi belajar masak. Oh gitu. Pengen nyoba masakan Indonesia. Hai. Namanya Rembo. Ini emang jangkrik. Ini belum sulet. Oh, sulet silet. Sulet. Sulet. Bilang sayang dulu dong. Sayang. Nah. Suaranya sama sama sulenya. Ini kamu bikin apa, Haruka? Sop cien. Sop cien. Maci kemarin. Sop cireng. Cireng di sop, Jeng. Enak kok, coba aja. Cobain ya. Wow, enak. Wow, enak. Haruka, ginilah. Mendingan kamu besok pulang ke Jepang ya. Kenapa? Sop cireng ini gak enak, gak ada rasanya. Eh, yang ini lah. Ini. Satu lagi. Ini buat... Ini buat siapa? Tapi lumayan, kayak. Iya, lumayan. 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 Lumayan tuh yang gini bukan sih? Itu ini buat layang. Siapa? Layang. Layang. Jauh lagi. Layang. Boleh. Oh iya. Curiga kan mukanya? Iya. Beli, dilihat. Gitu ya? Coba. Pengen cubit. Masa gue sih? Ya karena cowok lo kan bantuin gue dong. Lah tapi kan ini buat lo. Ya tapi gue minta tolong. Males kan? Males kan begini ya? Iya, iya, iya. Tau gue ada apa gitu kayaknya. Orang Jepang emang gelian. Gimana? Ayo. Ya kamu mau kasih aku. Kamu buka dong. Nah ini enak banget. Ayo. Buka, buka. Ini apa lagi rendang kamu cireng. Iya, rendang cireng. Cireng di rendang. Gue ketawa karena dia bilang rendang cieng. Jadi kita hari ini sahurnya ini, cireng di segala bumbu. Coba enak gak? Kalau gak enak, tamplokin aja di mukanya. Ikhlas ya, ikhlas ya. Wah, ikhlas. Keras juga ya cirengnya ya. Pakai adonan apa, semen ya kayaknya. Cireng bukan harusnya genyel-genyel ya? Iya, genyel-genyel. Genyel-genyel. Suka kan yang genyel-genyel? Cireng. Dia cireng. Ini beneran boleh jalan gue besok sakit perut ya. Ya makanya cobain dulu. Dia tawa deh. Dia senang banget. Itu bukan yang tadi jatuh. Ya itu tadi jatuh. Dua orang geser nongkrong bareng kocak banget ya. Lucu banget ya. Gimana rasanya? Rasanya? Rendangnya enak, cirengnya keras ya? Ya cireng emang begitu. Tapi bumbu rendangnya enak, bikin sendiri bohong ya? Bikin sendiri. Cirengnya goreng sendiri, bumbunya beli di restoran Padang, rendangnya daging dibuang. Goreng sendiri, ini juga sendiri, semua sendiri. Oh hebat, berarti sudah bisa masak masakan Indonesia kamu. Iya. Luar biasa, tepuk tangan buat saya. Yeah.